Lingkar Majapahit adalah lembaga pendidikan yang mengedepankan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia industri, perhotelan, pariwisata, maupun entrepreneur. Mengadakan ujian praktek bagi mahasiswa Tata Boga selama 3 hari 27 Maret hingga 29 Maret 2018 di Kampus Akpar Majapahit Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Ujian kali ini bertemakan Indonesian Food. Nah, untuk menyelesaikan produk tersebut, mahasiswa diberi waktu 2 jam lamanya. Tema masakan hari ini, masakan Indonesia. Diberi waktu berapa lama, Kak? Kita diberi waktu 2 jam, pukul 9 sampai 11. Perasaannya kak gimana? Perasaannya sih tegang sih. Kan kita diberi waktu 2 jam, kita harus buat 2 main course, 1 salad, 1 sup, sangat tegang. Tapi kita juga senang. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, mahasiswa yang mengikuti ujian praktek ini layaknya chef yang ahli di bidang tata boga. Dengan teliti dan kedisiplinan yang dimiliki, mulai dari mempersiapkan bahan, mencampurkan bahan, dan mengelolanya menjadi hidangan yang menarik, unik, dan lezat. Tidak hanya berpacu dalam waktu, hidangan yang mereka buat akan dinilai oleh tim penilai, mulai dari segi kreasi, tekstur, rasa, dan juga kebersihan. Dan seperti inilah hasil kreasi para mahasiswa Tata Boga dengan Indonesian Food. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.